啊，奉主圣名来分享勉励道理。呃，dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama berbagi firman Tuhan。啊，很高兴能够来到万隆教会跟弟兄姐妹一起来遵守安息圣日。sangat senang sekali dapat bersama-sama dengan saudara-saudari di Bandung untuk sama-sama menggenapkan hari Sabat。啊，我们都期待也很有信心的要来领受安息日的福分。 Kita sungguh sangat uh, menanti untuk mendapatkan berkat dari hari sabat. Uh, uh hari ini saya ingin sama-sama berbagi uh, mengenai akulah domba Allah. Uh 27, Kita sama-sama lihat Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pada dua ayat ini menyebutkan domba Yesus. Oh. 呃，它、uh, 必须要有几个很重要的条件。Ada beberapa syarat yang disebutkan di sini。呃，我们如果没有这些条件的话，Jika kita tidak memiliki syarat ini，我们就不能够成为主的羊。Maka kita tidak bisa menjadi domba Allah。那、nah, 为什么要成为主的羊？Kenapa harus menjadi domba Allah？在约翰福音的第十章这里。Karena pada di Yohanes sepuluh ini，啊，uh, 主耶稣就讲了一个很重要的比喻。 Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang sangat penting, yang Jin的比喻, uh, yaitu mengenai uh, sekelompok uh, domba. Uh, Tuhan Yesus memperumpamakan kita sebagai seorang domba di tengah sekumpulan domba. Dan dia sendiri adalah gembalanya. Pada ayat 11 dikatakan, Dia berkata, "Saya Dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu memberikan nyawa bagi domba-dombanya." Jadi, kalau kita menjadi domba Allah, maka artinya Tuhan Yesus juga bersedia untuk memberikan nyawanya bagi kita. Jadi, sebenarnya, jika kita menjadi domba Allah, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Bahkan Tuhan Yesus kita bersedia memberikan nyawanya untuk kita. Nah Tidak hanya seperti itu. Ayat 9 dan 10 juga mengatakan. Dikatakan apa sih benefit sebagai domba Allah? Apa nah apa keunggulan yang bisa kita terima? Kita lihat dulu ayat 9. Dikatakan akulah pintu Dan barang siapa masuk melalui aku Ia pasti mendapatkan keselamatan Dikatakan bahwa Yesus adalah pintu dari Lokasi berkumpulnya domba-domba ini Jadi kita harus masuk ke dalam gerombolan domba ini Melalui pintu Yesus itu Tidak ada yang masuk pintu Yesus ini jika kita tidak masuk melalui pintunya Yesus ini... Uh Maka tidak bisa disebut sebagai segerombolan dombanya Yesus. Uh, Yesus的门很简单. Pintunya Yesus itu sangat mudah. Uh Karena itu adalah kebenaran dari Alkitab. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi jika tidak Yesus jalan kebenaran dan hidup... Jadi, kalau kita tidak mengikuti uh, kebenaran dari uh, perintah Tuhan, jadi kalau misalnya mereka itu tidak mengikuti kebenaran, maka mereka juga bukan gerombolan domba, juga bukan domba. Uh jadi, yang paling penting dalam gereja adalah kebenaran dari Yesus. ]才有耶稣的门. Dengan begitu, baru ada uh, pintu Yesus. Uh yang masuk melalui pintu ini oh barulah domba Allah. Oh Jadi uh, saat ini banyak orang yang yang menyebut dirinya gereja tapi tidak ada pintu Yesus. Karena yang diberitakan juga bukan kebenaran dari Yesus. ]跟圣经所记载的不吻和 tidak sesuai dengan yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi artinya itu bukan pintu dari Yesus. Yang masuk melalui yang bukan masuk melalui pintu Yesus maka bukan domba Allah. Jadi yang terpenting dalam sebuah gereja adalah apakah ada mengikuti kebenaran yang di yang ditetapkan Yesus untuk membuat sebuah pintu itu. Itulah alasan uh, abs, alasan absolut mengapa kita harus masuk gereja Yesus Jati. Karena kita harus masuk melalui pintu itu. Kalau kita bisa masuk melalui pintu itu, uh, dikatakan pastilah selamat.

Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus ketika ia mengabarkan Injil ia berkata, Tuhan Yesus berkata, kalian itu kalau tidak melihat mujizat pasti kalian tidak akan percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengabarkan Injil, ]就带来了神迹奇事. ia membawa sebuah mujiz, eh, banyak mujizat. Nah Bagaimana caranya mendapat damai sejahtera? Eh Bagaimana supaya bisa selamat dalam kehidupan masa kini? Eh Itu harus menjadi uh, bagian dari domba Allah. Jadi, kalau misalnya kita berhasil menjadi eh, domba Allah, eh artinya bahwa hidup fisik kita, uh, tubuh fisik kita, akan mendapat selamat. ]我们可以想想自己啊. Kita uh, bisa refleksi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Apa bedanya se sebelum kita percaya Yesus dan setelah kita mengenal Yesus? Bedanya karena kita sudah menjadi domba Allah. Uh Jadi di dalam tubuh jasmani kita, kita pasti mendapat selamat. Uh yang kedua kita lihat di bagian akhir ayat sembilan Dan uh, masuk keluar pun menemukan padang rumput uh, yang de -chao uh, Kalau di bahasa Mandarin itu mendapatkan padang rumput untuk uh, bisa dimakan Maka uh, domba itu harus makan rumput kan Kalau tidak bisa menemukan rumput untuk dimakan bagaimana ia dapat hidup Jadi kan? so, Artinya menemukan padang rumput ini uh, dalam hidup kita itu kita mendapat jaminan. Kalau kita menjadi domba Allah, maka dalam kehidupan kita, uh, kehidupan jasmani kita kita mendapat jaminan. Uh uh, kitab mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar mengemis. Uh mengemis minta-minta. Asalkan kita menjadi domba Allah, asalkan kita menjadi orang yang benar. Kita enam hari bekerja dengan keras, tapi hari ketujuh kita istirahat. Uh, 2. Uh, 2. Maka kehidupan kita sehari-hari pun pasti mendapatkan jaminan, pemeliharaan. Karena <tomuk> kita adalah uh, domba Allah. Uh, Jadi yang domba Allah. Maka domba Allah itu bisa masuk dan keluar menemukan padang rumput untuk dimakan uh, Kesaksian yang mengenai hal ini banyak sekali di gereja kita Banyak jemaat kita yang sebelumnya itu mereka mencari jalan keluar tidak bisa menemukan jalan keluar Banyak orang mengalami uh, sakit yang sangat berat Uh Entah dia mencari jalan apapun mengeluarkan uang atau mencari apapun tidak bisa meng, uh, tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ada orang hidupnya sangat kesusahan. Uh 30多年来, Seperti saya dalam menjadi pendeta selama 30 puluh sekian, uh, sekian tahun. Uh, saya melihat banyak sekali jemaat oh ketika mereka belum percaya Yesus dan um, mencari kebenaran oh dalam kehidupannya sehari-hari itu sungguh sangat menyedihkan. Oh Butuh orang-orang untuk mensupport mereka. Tapi setelah mereka percaya pada Tuhan dan menjadi domba Allah, seperti yang dijanjikan Tuhan di sini, oh, de, ah, bahwa domba itu masuk dan keluar menemukan padang rumput untuk dimakan. Ah. Mereka mendapatkan jaminan dalam kehidupan mereka. Mungkin uh, dulunya mereka butuh sokongan dari orang-orang. Tapi akhirnya mereka lah yang bisa menjadi sokongan oh bagi orang-orang lain. Karena mereka tahu. Oh, oh, memberi lebih baik dari menerima. Nah semakin kita memberikan banyak kepada orang, maka semakin juga berkat yang bisa kita terima. Ini juga yang dimaksud dari masuk dan keluar menemukan padang rumput untuk dimakan. Kalau kita menjadi domba Allah, kita bisa menjadi seperti yang Tuhan katakan: "Kita bisa menjadi seperti yang Tuhan katakan." dalam kehidupan kita di dunia ini kita bisa mendapatkan jaminan. Uh, huh? uh, topik utama yang ketiga uh ada di ayat 10. 他說,我来了, uh, uh, Tuhan datang untuk uh, untuk memberikan hidup kepada domba. Uh, kita semuanya di sini memiliki hidup domba Allah memiliki hidup tetapi yang di luar sana yang bukan domba Allah juga memiliki hidup oh, jadi artinya yang dikatakan di ayat 10 ini hidupnya itu berbeda dengan hidup yang kita pikirkan saat ini oh Artinya ketika kita menjadi domba Allah Tuhan akan memberikan kita sebuah hidup yang lain Yaitu hidup rohani Bagi, uh, Kapan ia men, memberikan hidup ini 在罗马书的第六章, Pada Roma ayat 6 uh, Paulus menyaksikan Dia berkata kita Dengan Dikatakan bahwa ketika kita dibaptis, kita itu sama-sama mati dengan Yesus, sama-sama dikuburkan dengan Yesus, dan sama-sama bangkit dengan Yesus. Artinya sebelum kita dibaptis, hidup oh, hidup yang tadi itu yang rohani itu mati. Jadi kita tidak jadi walaupun kita sama-sama di gereja itu terlihat hidup, tapi di mata Tuhan orang yang belum dibaptis itu mati. Nah dan kapan kita diberikan hidup rohani itu? Oh Yaitu ketika kita dibaptis, masuk, dan ketika kita keluar dari air, itulah saat kita mendapatkan hidup rohani. Eh dan ini bukan sembarang orang bisa memberikannya kepada kita oh Hanya Tuhan yang di surga yang bisa memberikannya oh Dan dia menyetujui Menjanjikan pada kita akan memberikannya Karena hidup kita itu dari zaman Adam dan Hawa itu sudah mati kita Terus sampai ketika Yesus uh, datang ke dunia dan disalib uh, dikuburkan dan bangkit saat itulah dia memberikan hidup 我們, dan keti, saat kita uh, melewati darah domba Allah oh, dan dosa kita diampuni uh, karena upah dosa adalah maut nah uh, tidak dan ketika dosa kita diampuni maka dosa ini tidak lagi dihidup kita. Ah Jadi ketika kita dibaptis keluar dari air itulah saat kita hidup kembali. Ini seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Eh Yesus mengatakan jika manusia itu tidak lahir kembali, tidak hidup kembali, maka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ah Nikodemus tidak mengerti. Karena Nikodemus memaknai lahir kembali, hidup kembali itu bagaikan Oh, masuk lagi ke dalam perut ibu dan dikeluarkan lagi, dilahirkan lagi. Ah Karena itu dia bertanya pada Yesus. Ketika manusia sudah hidup, sudah tua, bagaimana masuk lagi ke dalam perut ibu? Oh Jadi dia salah memahami uh, apa teori kehidupan. Oh jadi Tuhan Yesus mengingatkan dia lagi. 他说, ke, jika manusia tidak lahir dari air dan roh, oh maka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Eh Jadi, lahir kembali itu harus dari air dan roh. Jadi, eh jadi, ketika sebuah gereja tidak ada penyertaan dari Roh Kudus, ]就没有赦罪的权柄. maka juga tidak ada kuasa untuk menghapus dosa. Oh uh, tidak ada uh, janji Roh Kudus, oh hanya dengan ada janji Roh Kudus, maka bisa mendapatkan kuasa so, untuk penghapusan dosa. Jadi, kita di So -si Jadi, hanya dengan mendapatkan kuasa Roh Kudus, mendapatkan penyertaan Roh Kudus, maka baptisan kita yang keluar dari air itu mendapatkan kuasa penghapusan dosa dan lahir kembali. Ah lah. Itulah yang disebut Tuhan Yesus di ayat ini: "Mendapatkan hidup, mempunyai hidup." Hidup yang di sini bukan hidup yang dimiliki setiap orang. bukan sembarang orang di luar bisa memiliki hidup ini, atau sembarang gereja yang menyatakan Kristen. Tapi hanya yang melalui pintu Yesus itu. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan hanya dari air dan roh maka itu bisa baru bisa hidup kembali. Eh dan bersyukur kita semua di sini masuk melalui pintu ini. Kita berada dalam janji roh kudus. Oh kita

Hidup seperti apa hidup ini? Oh, Di ayat 10 bagian akhir dikatakan, dikatakan yang dipunyainya itu penuh dengan kelimpahan. 這個生命, oh, Artinya hidup ini adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. 我们肉体的生命, oh, hidup jasmani kita ini akan semakin lama semakin melemah. Ketika kita muda kita bisa sangat aktif semakin uh, lanjut usia kita uh maka uh, dalam hidup kita jasmani ini akan merasa kekuatan kita tidak seperti dulu lagi uh pendeta pun dulu pernah uh, muda sesuai uh, sebelum umur 40 tahun tidak tahu apa sih uh, capek itu seperti apa sih tidak tahu oh sebelum 40 tahun tidak pernah merasa capek lelah 50岁, eh tapi setelah umur 40 menuju 50 tahun pelan-pelan mengetahui oh ternyata capek itu seperti ini 50岁到60岁, eh tapi di umur 50 sampai 60 tahun, wah saya semakin lama semakin lelah. Uh uh, tadi pendeta Budi sudah uh, memperkenalkan bahwa pendeta ber, uh, pendeta Wang berumur 60 tahun. ]就會觉得更累. Jadi setelah tahu, oh saya umur 60 tahun uh, semakin lelah. Eh oh, kemarin, oh. kemarin saya dari Taiwan. Some, one, one, one. Oh, dari Taiwan ke Jakarta ke Bandung hmm. itu 14. 14 jam. Uh, Dulu saya ketika muda, 14 jam tidak terasa apa-apa. Saya tidak tidur pun tidak apa-apa. Uh, eh, eh, Tapi kemarin perjalanan 14 jam merasa wah, saya perlu istirahat. Itulah kehidupan jasmani kita. Eh, jadi semakin uh, setahun demi setahun kita bertumbuh, tapi setahun demi setahun pun kita semakin lelah. Uh Ketika saya berbicara tadi, saya juga melihat saudara-saudari di sini yang usianya lebih lanjut juga saling. Uh tapi yang muda-muda tidak tidak ada perubahan. Saya tidak lelah. Lei啊, Karena mereka belum merasakan apa itu lelah. ]这是我们肉体的生命了. Itulah hidup uh, jasmani kita. 一天, oh Jadi sehari demi sehari kita semakin melemah dan melemah. Oh Sampai pelan-pelan tubuh jasmani kita ini semakin rusak. Tetapi yang dikatakan Paulus, hidup kita itu sehari demi sehari semakin kuat. 是属灵的生命,一天醒过一天, semakin diperbaharui jadi ini adalah sesuatu hal yang indah beberapa tahun yang lalu saya ke Thailand untuk membantu uh, pelayanan jadi di uh, bagian utara Thailand itu ada gereja Panjatai 啊，那一次是去协助他们的灵恩布道会，哈。Saat itu saya membantu dalam k e k a 那朱木传道是我神学院的同学啦。呃，yang menjadi pendeta yang bertugas a t itu di sana a d a l a pendeta、uh, yang saat di STP itu s a n k a t a n d n g a n pendeta w n g 啊，他就跟我讲说，明天哈，uh, 我带你去访问访问一个很特别的信徒。Uh, d Besok saya akan bawa kamu untuk besuk ke seorang jemaat yang sangat unik. unik." bagaimana lalu pendeta itu mengatakan ya kalau saya bilang sekarang jadi nggak spesial, spesial unik unik jadi besok aja kita jalan ke sana, baru kamu bakal tahu apa sih uniknya. jadi besok jadi pendeta sepanjang malam itu terus memikirkan mm, Unik yang seperti apa ya oh, <laughs> Jadi pada malam itu pendeta tidak bisa tidur dengan nyenyak. minyak oh 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 Lalu pagi hari setelah sarapan pergi ke sana Usai sangat menantikan oh oh huh? Jadi pendeta itu dia uh, menyetir membawa ke sebuah tempat 那个地方就是一个... Di tempat itu adalah sebuah ladang jagung yang begitu luas. Lalu pendeta jadi bertanya-tanya, kenapa 啊, malah kita ke ladang jagung? Di mana jemaatnya? Apakah kita mau membasok jagung? 玉米也会信耶稣啊? Apakah jagung juga bisa percaya Yesus?

Oh jadi uh, waktu itu ada pendeta itu, pendeta Wang sama satu orang penerjemah oh, so, uh, bertiga menuju jalan yang sempit itu. Oh, lalu pendeta bertanya-tanya, "Hah, di dalam situ ada orang?" Ada orang tinggal. Lalu pendeta itu bilang, Ya, yeah, iya lah, kalau enggak ngapain kita jalan ke sini. ]走了十几分钟了. Jadi kami waktu itu berjalan belasan oh, menit. Dan itu sepertinya tempat tertutup, jadi katanya tidak ada angin dan sangat panas. Lalu berjalan belasan menit, barulah melihat ada sebuah rumah. Rumah ini sangat sederhana, sangat kuranglah. Jadi uh, dibuat oleh seperti aluminium, seng, kayak seng dan bolong-bolong. Oh, yeah, tapi untungnya di Thailand itu dia tidak ada musim dingin. Ah, oh, oh, Karena kalau itu di Taiwan dan saat musim dingin dengan rumah seperti itu pasti membeku. Oh, Karena tidak ada tutupan apalagi hanya seng saja. Oh, 然后我就问他说, jadi saya bertanya lagi. 那个信徒住在这里面吗? Apakah jemaat yang kamu bilang itu tinggal 他说, di dalam sini? Dia, ya. Yeah. Yeah. Oh, nah我们就进去了. Jadi kami masuk. Oh, ke Ketika masuk, saya tahu apa yang di rumah tidak ada hanya Jadi barulah ketika saya masuk, barulah saya tahu apa yang dimaksud dengan perumahan, uh, bahwa that, di rumah itu tidak ada apapun, hanya yeah. dinding saja. 連窗户都没有. Bahkan jendela pun tidak ada. Uh, tidak ada apa? Uh, ubin hanya tanah saja. Oh Dan tidak ada sekat-sekat uh, untuk pembagi kamar. Tidak ada meja, tidak ada kursi. ]也没有床. Tidak ada kasur. Oh hanya benar-benar masuk lalu empat sisi

jadi jemaat ini juga sakit dan dia uh, mengeluarkan suara kesakitan uh setelah bertanya akhirnya saya tahu bahwa jemaat ini 93 tahun ketika <tukkan> dia melihat kami datang awalnya <tukkan> dia, uh uh, dia ingin uh, membalikan tubuhnya dan ingin merangkak karena dia sangat karena tubuhnya itu sangat lemah, oh, dia ingin berbalik badan saja. Itu butuh tenaga yang sangat besar. Jadi, pendeta Wang bilang kepada penerjemah, "Bilang ke dia tidak perlu berbaring tidak perlu apa berbalik berbaring saja Tidak apa apa Eh, tapi dia merasa bahwa berbaring itu tidak ada sopan santun dan karena dia tidak bisa duduk dia ingin seperti tengkurap gitu bisa melihat jadi kami membantu dia untuk bisa tengkurap dan bisa melihat seperti ini di dalam hati saya saya berpikir satu hal bisa dengan Firman apa saya menghibur dia saya berpikir dari Kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada yang saya temukan. Saat itu saya menyadari saya sebagai pendeta tidak tahu bagaimana caranya menghibur seorang jemaat dan saya pun merasa sangat sedih. Saya tapi saya datang oh, harusnya saya bisa memberikan sebuah penyemangat buat dia. Tapi dalam otak saya tidak ada sebuah kata apapun yang bisa cocok untuk menghibur atau men menyemangati uh, dia. Uh Jadi dalam hati saya itu juga penuh dengan uh, kegalauan. Uh, kegalauan. Uh, Jadi dalam hati saya terus berdoa. Uh Lalu ketika saya berpikir. Eh oh, okay. uh, jadi yang sakit itu seorang saudari. Lalu ketika saya berpikir saudari yang sakit ini tiba-tiba ber, uh, berbicara. 他先问我, dia bertanya dulu kepada saya berapa oh, umurmu. Waktu itu saya berumur 52 tahun. Oh 52. Jadi saya dengan jujur mengatakan 52. Oh, dia bilang kamu lebih tua

Kamu memiliki kesempatan untuk bisa ke berbagai daerah di dunia ini untuk mengabarkan Injil. Kamu harus uh, dengan rajin mengabarkan Injil untuk Tuhan Yesus, tidak boleh males-males, ya. Oh, oh, berarti dia selama berdoa, selalu berdoa untuk para hamba Tuhan. Oh dia berdoa untuk uh, hamba Tuhan dimanapun berada, oh. supaya sehat-sehat, memiliki hikmat untuk dapat mengabarkan Injil. Wah, wow ketika saya mendengarkan ini, saya sungguh sangat tersentuh dan tidak tahu ingin oh, uh, membalas Pak. Membalas apa? Di dalam hati saya hanya ada satu hal. mengatakan bahwa walaupun tubuh jasmaninya dia rusak Tapi uh, tubuh rohaninya dia Sehari demi sehari semakin baru Dikatakan bahwa hidup dia itu sangatlah uh, melimpah Dan hidup yang melimpah itu datang dari mana? Jika dia bukanlah uh, domba Tuhan Bagaimana dia bisa mendapatkan hidup yang melimpah? Dia 93 tahun Hayan bisa berbaring di tanah tapi saya sebagai pendeta kadang-kadang masih bisa merasakan bahwa hidup saya itu lebih lemah itulah hidup secara rohani Jadi kalau kita lihat di gereja itu banyak orang dengan lanjut umur 很衰微啦, Mungkin, Mungkin kita bisa lihat, wah, uh, hidup atau tubuh jasmaninya dia itu sangatlah lemah, harus butuh dituntun, dipegangi. Tapi dari sisi lain, kalau kita melihat dia, uh, bagaimana dia mempertahankan iman, bagaimana dia ingin untuk terus melayani. Apa sih yang bisa kita? Bandingkan dengan dia Itulah hidup rohani yang berlimpah oh oh. Kalau kita adalah domba Allah oh Maka Tuhan juga akan memberikan kita hidup yang berlimpah seperti ini oh Hidup yang berlimpah datang dari mana? ]从活泼的盼望来. Dari uh, pengharapan yang hidup bahwa pengharapan hidup akan kita mendapatkan hidup yang kekal nanti, uh, karena nantinya kita akan mendapatkan hidup yang tidak akan pernah 就,呃, semakin buruk dan tidak akan hilang. Uh, Inilah tujuan yang paling penting bagi kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Uh, 这个目标, Uh, tujuan ini, jika kita memiliki iman untuk mengejarnya, uh maka secara natural kita pun akan mendapatkan hidup yang berlimpah seperti saudari tua ini. Uh kita bisa mendapatkan hidup yang semakin baru sehari demi seharinya, uh karena di dalam hidup kita itu memiliki pengharapan yang hidup. Uh Hal kelima, mengapa kita harus menjadi domba Allah. Oh 28节这边就讲到, oh, di ayat 28. Dikatakan, oh, aku Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. menjadi eh yang paling Uh, benefit keunggulan yang bisa kita manfaat yang bisa kita dapatkan yang paling baik dari menjadi domba Allah apa dikatakan ia akan memberikan kepada kita kekekalan kita semua di sini tidak pernah ada yang bisa mengetahui apa itu kekal kekekalan oh hidup yang kekal karena kita memiliki hidup jasmani tapi Alkitab mengatakan. Oh Alkitab mengatakan hidup manusia itu 70 tahun. bisa sampai 80 tahun. Jika kuat bisa sampai 80 tahun. Eh 70 tahun, 80 tahun ini adalah hidup rohani kita. Oh tidak peduli kita hidup sampai 70 tahun oh, ataupun 80 tahun. Kita hidup sampai 70 tahun 80 tahun sekarang di dunia ini apa kemampuan teknologi kedokteran itu semakin hebat bahkan ada orang hidup sampai 90 tahun 100 tahun itu juga ada misalnya kita bisa hidup sampai 100 tahun tapi itu juga sekejap saja lewat 100 tahun itu bisa sangat cepat lewat 我们在创世纪里面看到那些几百活了几百年的人呐。k i j i k a 最大的是玛图撒拉，活了九百六十九岁嘛。a d n g p a l i n h i d p y a n p a l i n lama itu metusalah dia h i d p s e m b i a ratusan a 啊,啊，跟我们现在的年龄来比较的哇，那多了十倍以上嘛，对不对？jika i t a bandingkan dengan hidup kita saat ini，wah umurnya dia itu s e p u l u kali lipat。啊，但是就我们现在的人来看他们。 Tapi kalau kita dengan point of dengan cara pandang kita sebagai manusia di zaman sekarang, kita melihat hidup mereka saat itu. Eh mereka juga uh, uh, sudah mati ribuan tahun lalu. Eh uh, kita pun sekarang hidup pada zaman ini, uh, sekejap saja itu akan lewat. Eh hidup seperti ini. Sangatlah singkat. Oh jika misalnya kita memiliki kuota umur sampai 80 tahun dan uh, dikurangi dengan jumlah umur kita sekarang, Jika sampai tahun jadi, misalnya, saya hanya bisa hidup sampai 80 tahun. Dengan contoh sebagai pendeta Wang Maka pendeta Wang hanya memiliki sisa umur 20 tahun kalau misalnya pendeta bisa hidup sampai 70 tahun 我还有十年可以活了. Maka sisa umurnya hanya sisa 10 tahun ah Jadi kita melewati satu hari Artinya kuota umur kita berkurang sehari Kita melewati satu tahun Kuota umur kita berkurang satu tahun 这个就是人生了. Itulah yang dinamakan hidup di dunia Jadi kita jadi kalau kita menaruh harapan kita kepada hidup yang di dunia ini, ,你会 maka kita bisa sedih, kita bisa khawatir. Tapi kalau kita bisa menerima bahwa kita adalah domba Allah, yaitu bahwa selain kita memiliki hidup yang seperti ini secara jasmani, 28 Yeah, 28 dikatakan aku juga memberikan hidup yang kekal uh, kalau di Mandarin itu dikata uh, ada kata uh, juga jadi kayak selain memberikan hidup di dunia ini juga memberikan hidup yeah, yang kekal ]就是永生了. yaitu hidup yang kekal uh kalau kekal artinya tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. tidak seperti hidup kita di dunia yang ba, yang kita lewati sehari akan berkurang sehari, lewati se, setahun akan berkurang setahun. Tidak seperti itu. Kekal artinya tidak ada batasan waktu. Melewati um, ruang dan wak, um, waktu, melewati waktu. Kita tidak bisa kita sekarang mungkin tidak bisa memikirkan hal itu, tidak terpikirkan. Tapi kalau kita menjadi domba Allah, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan, jika manusia mendapatkan seluruh dunia, tapi dengan hidupnya di dunia, apalah artinya? Apakah manusia bisa uh, uh, bisa trade, bisa menukarkan uh, hidupnya dengan dunia? Uh hidup ini adalah hidup yang singkat, hidup di dunia. Kita tidak bisa membeli dengan apa yang kita punya Yang kita kumpulkan di dunia Kita beli hidup di dunia itu tidak bisa Apalagi jika kita juga tidak mampu Untuk mendapatkan seluruh dunia ini Dengan demikian kita bisa semakin melihat Betapa berharganya hidup hey. Kekal yang Tuhan berikan Maka dari itu kita harus um, Tahu apa sih yang paling penting Dalam hidup beriman kita Yaitu menjadi domba Allah Karena Tuhan akan memberikan kepada kita Hidup yang kekal oh Tuhan Yesus mengatakan banyak sekali Poin-poin yang penting yang pertama, dalam hidup jasmani kita, kita bisa mendapatkan damai sejahtera. ]生活有保障. Yang kedua, kita mendapatkan jaminan dalam kita hidup di dunia. ]可以得到属灵的生命. Yang ketiga, kita mendapatkan hidup yang rohani. Yang keempat, hidup rohani ini akan semakin lama semakin berlimpah dan yang kelima kita kita bisa mendapatkan hidup yang kekal nanti. Uh uh, uh, ini adalah hal yang Tuhan sampaikan dalam perumpamaan mengenai domba. Uh Karena itu kita harus semakin bersemangat bersungguh-sungguh untuk mengejar menjadi domba Allah yang sesungguhnya. Uh, nah

memberitahu kita bagaimana caranya supaya menjadi domba Allah yang sesungguhnya. Ah Yaitu yang di ayat 27. Yesus yang Tuhan Yesus mengatakan dombaku. Oh, Yesus Tuhan Yesus mengatakannya dengan jelas. yang dombaku. Dan ini bukan dikatakan oleh para rasul. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. yang dombaku. Kuh. Ada tiga syarat, ada tiga yang harus dikejar. tiga. Uh yang pertama. ]要听我的声音. Yang pertama mendengarkan suaraku. Yang kedua. Harus membuat Tuhan Yesus mengenal dia. Yesus说, Karena Tuhan Yesus mengatakan, mengenal mereka. Karena saya pun mengenal mereka. 第三个条件, Dan yang ketiga, 羊也要跟着耶稣, domba itu harus mengikuti Yesus. Ini adalah tiga hal selanjutnya yang Tuhan katakan dalam perumpamaan domba ini. Uh, saya percaya kebanyakan di sini sudah dibaptis menjadi di dalam Tuhan. Tuhan. Jadi artinya kita memiliki precondition. Kita memiliki syarat terlebih bukan kita memenuhi kondisi bahwa kita berhak menjadi domba Allah. Tapi dalam kehidupan rohani kita, kita juga sering mengatakan bahwa kita harus penyempurnaan rohani. Sebenarnya apa rohani yang harus disempurnakan itu? Kalau kita berkaca dari perumpamaan yang Tuhan katakan di sini, tentu saja berarti kita harus menyempurnakan rohani kita menjadi domba Allah. Uh, menyempurnakan rohani kita sendiri supaya memenuhi uh, keinginan Tuhan Yesus, syarat dari Tuhan Yesus. Uh Karena itu, penyempurnaan rohani barulah bermakna jadi dari perumpamaan tentang segerombolan domba ini Tuhan Yesus menyebutkan hal-hal penting juga apa yang harus kita kejar dalam penyempurnaan rohani kita ketika kita sudah menyiapkan diri kita untuk syarat-syarat ini barulah kita menjadi domba Allah yang sesungguhnya. Nah, kita sekarang akan melihat syarat pertama. Yesus说, yang, yang pertama, domba aku mendengarkan suaraku. Oh mendengarkan suara Tuhan. Dalam uh, melalui telinga kita, kita bisa mendengarkan uh, banyak sekali suara. ]有些声音是从人来的. Ada suara berasal dari orang lain. Uh uh, ada suara yang berasal dari dunia. Uh uh, juga ada suara yang berasal dari setan. Uh suara suara seperti ini kita bisa halangi. Tidak perlu kita dengar. Uh uh Karena jika tidak kita halangi, bisa saja kita dibawa dibawa kabur oleh suara-suara ini. Kita lihat Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Uh Jadi yang harus kita perhatikan itu kebenaran yang bisa kita dengar karena kita takut jangan sampai kita hanyut di bawah arus. Ah, seke rio, seke arus di sini seperti arus air. Er, rio, Dan arus ini datangnya dari manu, suara manusia. Dari suara dunia. Dari suara setan. Yusur, umen misalnya kita sering sekali menggunakan HP tentu saja Wang juga menggunakan HP tapi kenapa kita menggunakan HP ada orang menggunakan HP untuk bekerja ada yang menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan keluarga setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing untuk menggunakan HP

Sebenarnya mungkin yang kita uh, gunakan sehari-hari hanyalah beberapa 百分之, aplikasi saja. Mungkin 90 aplikasi lainnya kita tidak pernah pakai. Tapi kenapa kita harus meng 啊, harus kenapa kita harus download aplikasinya, kenapa kita harus beli HP? Kenapa? Karena Pomo, karena orang-orang lain itu menggunakan itu, oh, Apple的最好, orang, orang berkata eh, kamu, kenapa kamu pakai iPhone, oh, keren banget. jadi orang lain beli, aku juga pengen beli. Oh, oh, oh orang lain yang itu juga beli. yang oh, nah, so Lalu kita tanya, kamu kenapa beli iPhone? Uh ya yeah, orang-orang yang lain pakai so, iPhone. ]我也想用啊. Jadi, aku juga pengen pakai iPhone. Jadi, aku juga pengen Suara dari manusia, suara dari dunia Anak-anak oh uh, saya ketika mereka sampai jenjang kuliah Barulah mereka mempunyai HP Dan yang saya belikan waktu itu adalah HP yang sangat uh, simpel Waktu itu belum ada smartphone Oh, 要, Waktu itu saya tanyakan kepada anak-anak saya, oh. kenapa kalian butuh HP?" Oh, oh. Jadi, dia juga tidak bisa mengatakan apapun. Uh, Tapi akhirnya, pendeta bantu dia untuk oh, memberikan 我说,这样, alasan. "Apakah karena alasan eh, ini oh. Lalu anaknya itu bilang, uh, uh, Ya yeah, betul jadi uh, dengan alasan beberapa alasan tersebut pendeta memberikan HP yang memenuhi kebutuhan alasan tersebut tapi yang paling simpel Karena awalnya yang dia ajukan proposalnya adalah HP yang sesuai dengan teman-temannya pakai oh Tapi pendeta merasa sepertinya itu kurang bagus karena kamu karena artinya kamu berjalan sesuai dengan pendapat orang lain itu artinya kamu sangat mudah untuk terbawa arus wow jadi uh, jadi pendeta memberikan uh, HP yang lebih simpel untuk dia uh tapi pendeta juga memberikan um, jadi anaknya itu ingin HPA gitu, tapi yang pendeta berikan HPB. tapi uh, apa, difference perbedaan uang dari HPA dan HPB itu pendeta kasih dalam bentuk cash. <laughs> <lah. laughs> jadi pendeta ingin memberitahukan kepada anaknya bukannya papa itu nggak punya uang loh, papa tuh uangnya banyak。钱要花得适适当其所嘛。Gitu tapi uang itu harus dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ah Jadi an, uh, anak tersebut mendapatkan HP sesuai kebutuhannya dia dan mendapatkan cash yang cukup banyak dan bisa ditabung di bank. Anak itu sangat senang, pun ah, senang. ]后来 Kemudian anaknya juga request lagi mau beli motor. Oh jadi dia uh, request untuk membeli motor yang baru Itu juga sangat mahal Tapi pendeta memberikan motor yang biasa saja Jadi tidak takut kalau dicuri orang oh Tapi pendeta juga memberikan uh, apa Selisih uang itu diberikan dalam bentuk cash oh. Jadi anak saya sangat senang oh. Anak saya senang, saya pun senang. Pendeja also, pendeja juga, juga senang oh. Lalu ditabung lagi di bank 大学毕业之後 k e t i k a dia lulus kuliah，大部分的大学生都是两袖空空的走出校园嘛。Jadi、呃、biasanya，两、呃、袖空空就是没有没有没有办法带什么东西出校园。Oh，jadi biasanya orang、呃、lulus kuliah itu keluar dari perkuliahan itu tuh tidak membawa apa-apa gitu。哎、欸，我的孩子已经存布里面已经有很多钱了。Tapi anak saya di dalam rekening banknya itu sudah punya banyak uang。哎，一样 h 年过去了。 Tapi ya sama saja, uh, hidup 10 tahun kemudian juga lewat. So Jadi banyak sekali hal-hal yang kita pikirkan itu tuh dari suara-suara orang lain, dari suara dunia. Nah Apakah itu yang sungguh-sungguh kita butuhkan? ]恐怕不一定啊. Takutnya bukan. Oh, nah kita harus tahu bahwa yang paling penting dalam kita hidup, menjadi domba dalam segerombolan domba Allah adalah mendengarkan suara Tuhan. <Susur> Jadi, di Ibrani tadi dikatakan, kita harus lebih teliti memperhatikan apa kebenaran firman Tuhan, karena uh, apa, uh, suara dari manusia dari dunia itu tuh adalah saling membandingkan. Oh, maksudnya uh, suara dari dunia itu tuh tidak absolut tapi suara Tuhan itu absolut nah Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk mendengarkan suaranya ]听主的声音才是主的羊. mendengarkan suara Tuhan barulah seorang domba Tuhan ]听人的声音是人的羊. Tapi kalau misalnya mendengarkan suara manusia itu artinya domba manusia. Mendengarkan suara dunia artinya kita domba dunia. Dan kalau misalnya kita mendengarkan suara setan, kita tidak bisa membedakan suaranya. Artinya kita domba setan. Jadi kita harus uh, dengan serius kita coba refleksi pikirkan kembali. ]我要成为主的羊. Kita ingin menjadi domba Allah. Maka suara kita harus mendengarkan suara Tuhan. Oh Barulah kita bisa menjadikan menjadi domba Tuhan yang sesungguhnya. Oh oh. Uh, untuk pagi hari ini kita sampai saat oh, sampai poin ini dulu saja. Oh. Lalu nanti sore kita masih ada satu sesi. Oh kita akan lanjutkan di sana. Oh maka uh, firman Tuhan sampai sini Selanjutnya diberikan waktu kepada Pandeta Budi